Oke guys, Nyemen di sini. Jadi hari ini kita akan review. Emang David gadget in aja yang bisa review. Oke, jadi ini kita dapatkan di acara musyawarah pembentukan Ikatan Pengusaha dan Teknisi Ponsel Sumbawa tadi di Hotel Sernun, dan sponsornya Vivo, Oppo XL, Rocket Chicken, Cynthia Cell, Kijang Spare Part, dan dapat kenangan-kenangan dari Oppo, Oppo, Vivo, ya kan, Vivo. Ya. Apa isi data? Apa isi? Yang pasti ini bukan HP karena ini terlalu besar dan panjang. Wow, besar dan panjang. Mantap. Langsung kita buka. Ada tulisannya not for sale. Jadi ini eksklusif hanya untuk V-Fans, bukan Mi Fans, tapi V-Fans, ya kan? Exclusive gift VIP. Jadi orang-orang khusus terpilih yang akan mendapatkan box ini. Kita akan buka. Kita buka. Bismillah. Ya kan? Kita buka boxnya. Apa isi kita dalam? Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Deng 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 deng. Apakah isi dari eksklusif gift VIP ini? Tidak sehat guys, sabar dong. Iya, ternyata isinya dari box Vivo ini. Nah, Vivo, ya kan? Kita lihat ini boxnya. Wow, di balik box eksklusif hanya ada ini saja, tidak ada detail yang perlu dikulik-kulik. Nah, ini speaker Vivo ori dari Vivo Store, ya kan? Nah, ini ada chargernya serta chargernya dua. Oke, itu saja. Itu saja guys. Mari kita coba tes suaranya. Ini tombol on off, tombol aux-nya jika dihubungkan ke HP. Ini USB jika taruh lagu langsung otomatis akan ada terputar. Ini kabel casnya. Ini volume. Ya kan? Ya, mari kita coba. Ready for connection. Wow, ready for connection. Kita hubungkan guys Bluetooth-nya. Mari kita hubungkan Bluetooth-nya. E91 ternyata guys namanya. Nama Bluetooth-nya E91. Bluetooth connected. Langsung kita coba putar lagu terbaru ya dari Maras Project Studio. Ini masih dalam proses pembuatan video klipnya, tetapi kita coba sedahsyat mana suaranya. Kita dengarkan bersama. Klik. Halo korong sih ya, halo kumah aja nih. Mau dong kesepian nih. Oh ada tak.
maximum volume. Maximum. Demikianlah review kita di sore hari ini. Ya, materialnya mantap. Ini kalau dijual harga pasaran biasanya ya, harganya 800.000. Ya kan? Terima kasih. Vivo. Hah? Nah, sebenarnya coba ya sekali. Bapak itu yang balik. Mode ya? Oh, ada mode tak? Radio mode. Radio mode. Radio Bluetooth. Bukan ada radio, ada Bluetooth. Ada sikit yang sambung kabel, ada sikit yang flash disk ya, kartu. Lumayan lah, eh? Buat lekuk. Orang lekuk nih, jadi bisa lah kita pakai ini. Oke. Bisa didapatkan di Shopee kayaknya ada. Atau Bukalapak, Tokopedia. Silahkan. Nah, selalu ya reviewnya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.